Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman semuanya? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberi nikmat sehat. Oke, hari ini kita akan berjalan-jalan ke sebuah rumah makan yang terletak di Desa Pituro, Kecamatan Pituro, Kabupaten Purworejo. Lebih tepatnya pertigaan yang menuju jalan itu apa namanya? Kali Kotes kemudian menuju Pamrian. Nah, itu auto alias jalan Karanganyar kilometer 1 dari pertigaan gereja, nanti kurang lebih ya 400 meteran lah sebelah timur jalan. Oke, di sini ini kita lihat menu-menunya ya, dengan harga-harganya listnya seperti ini. Ini ada minuman smoothies, kemudian itu es apa itu? Es gowes, kemudian moktar, macam-macam namanya tuh. Minuman spesial, kopi, kopi aren, kopi melon. Ini luar biasa banyak ya pilihan menunya ini. Kemudian fruit salad, minggu macam-macam. Kemudian milkshake, kemudian es krim, es krim. Ya itu, dan sandwich spring roll. Oh, ada menduan juga itu. Nah, oke. Kemudian ini daftar menu makanannya, semacam juga udang, semacam olahan udang, sate udang, kemudian aneka soft, aneka crispy, aneka tumisan. Juga ini apa namanya, tambahan menu. Wah, kemudian Chinese food tambahan spesial bakar madu, kemudian cumi, nasi goreng, minuman semacam juga aneka jus. Nah, kemudian kita melihat di sini beberapa fasilitas yang ada di sini, ini semuanya. Ini dilihat dari parkiran luas. Saya parkir mobil itu luas sampai utara itu, ya itu. Nah, ini. Dan sebelumnya kita masuk di sini, ini adalah yang bagian nuansa kebun atau taman-tamannya dengan lampu warna-warni, karena ini kita mau menuju mau maghrib nih. Dengan ala-ala meja kursi kekinian ya, seperti itu, buat bangku-bangku menambah eksotis ya dari pemandangan. Dan ini kita melihat juga sisi dalamnya, ini yang ini apa namanya, kafe yang biasanya untuk live musik kalau setiap Sabtu malam minggu. Ini fasilitasnya seperti ini nih teman-teman. Bagi teman-teman yang punya hobi musik-musikan, karaokean, kalau Sabtu minggu, Sabtu malam minggu bisa buat itu, live musik, lihat grup musik dari berbagai penjuru, dari berbagai penjuru lah nanti kesini. Nah, kemudian ini nyambung, ini kasirnya. Oke teman-teman, semoga apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat dan juga bisa menambah referensi teman-teman dalam ini apa namanya, mencari rumah makan dengan berbagai macam menu dan begini. Semoga ini tayangan ini juga bisa menambah juga ini apa namanya, kepopuleran dari wisata kuliner yang ada di wilayah Purworejo dan sekitarnya. Ya, silahkan dilihat, dinikmati dalam saya mau makan. Silahkan nonton saya makan. Terima kasih. Terima kasih. Enggak, kalau diberi orang, dimakan.
Oke teman-teman, hari ini saya akan mencoba mereview makanan ini, capcay. Wah, coba kita rasakan ya, gimana rasanya, maknyus apa enggak. Oke, ini ada telur, ada kubis atau kol, ada cesin, ini ada ini wortel, ini ada jamur. Ini ada air. Nah, itu. Oke, kita coba rasanya ya. Mau mencoba nyeruput ini apa namanya? Ini apa namanya? Strawberry. Strawberry apa tadi ya? Pokoknya strawberry ada es krimnya lah, itu aja. Lupa namanya tadi di daftar. Setelah tak seruput, itu rasa stroberinya lumayan, lumayan enak. Oke, kalau kemudian ada krim-krimnya, cuman saya nih tak kira ada es krimnya banyak, ternyata es krimnya nggak taruh di atasnya, nggak pakai topping ya, berarti saya nggak mudeng ya. Oke ya, ini recommended buat teman-teman yang pengen stroberi lime apa apalah, ini cocok. Ini ada hati ampelanya ding, tadi saya lupa. Ini hati, ini ampela, ini telur ya. Setelah tak cobain itu rasanya, wih, luar biasa, excited, mantep. Teman-teman harus coba ini ya. Ini karena rekomendasi permintaan subscriber ya, minta review. Ya, ya udah, gitu ya. Tak campur ini nasi sama sambal kok rasanya tambah mantep lagi ya. Ini jadi teman-teman coba sama nasi sama sambal, wah mantep banget, mantep jiwa. Jamurnya ada dua ternyata, ini ketemu ini jamur putih, ini jamur hitam. Wis keren.